Hai, jom ke channel Ragam Melayaku. Sebelum itu, tekanlah butang subscribe dulu supaya tidak terlepas isu menarik selepas ini. Kontroversi yang melibatkan penyanyi Alif Aziz bersama aktris Sofia Al-Barabah didakwa semata-mata untuk menaikkan rating drama Ku Akad Kau Dengan Bismillah yang akan ditayangkan mulai 6 Februari ini. Rentetan itu, pelakon yang berasal dari Singapura itu menegaskan bahawa konflik ini bukanlah semata-mata gimmick bagi mempromosikan karya terbaru mereka. Tegas pelakon berumur 32 tahun ini, dia tidak akan pernah bersetuju untuk melakukan perkara tersebut demi populariti drama. Isu ini pun bukan sengaja dicetuskan atau ingin membuat kecoh, tetapi berlaku dengan sendiri. Ini bukan gimmick pemasaran, sebab perkara sebegini bukan satu hal yang menggembirakan pun untuk saya dan juga orang lain. Alif berkata sedemikian ketika ditemui di sidang media drama Ku Akad Kau Dengan Bismillah. Dalam pada itu, Alif berharap agar drama ini meletup disebabkan jalan cerita bukan semata-mata kerana kemelut tersuka ini.